Oke, sahabat pecinta ROG, di video kali ini saya akan mereview sebuah jam tangan merek Beleda. Nah, jam tangan ini dia memiliki tanggal hari unik ya. Kalau tanggalnya sih biasa aja, kalau harinya dia agak unik, dia menggunakan anak panah di sini. Kalian bisa lihat ya, saya putarin jarumnya, dia akan berubah. Nah, ini harinya hari Minggu. Jadi kalau jam tangan Beleda kayak gini, dia bahannya bukan full stainless steel. Jadi kalau misalnya kalian pakainya jorok, sering kena air atau keringatan, dia di pinggirnya ini bisa karatan. Cuman kalau jam tangan tergantung pemakaian, kalau kalian pakainya itu bersih, dia akan awet banget. Nah, untuk tutupnya dia bahannya full stainless steel. Kalau tutupnya dia nggak bakal karatan ya. Nah, untuk talinya itu dia menggunakan bahan tali PU. Ini talinya agak biasa sih, nggak terlalu bagus. Cuman jam tangan ini dia memiliki ketahanan air, kayak buat cuci tangan, wudhu masih nggak apa-apa ya. Dan kita akan coba buka, lihat mesin yang dipakainya. Nah, ini dia bukanya menggunakan congkel. Jadi bukanya di sini nih. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin kaleng ya. Ini mesin kaleng. Ini mesin yang biasa, bukan mesin yang bagus banget. Ini mesin, cuman dia memiliki tanggal hari yang unik sih. Nah, kayak gini aja. Sekian review dari pecinta ROG. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan see you the next video.